beli gado-gado di jalan Telukong ya Bang ya? Iya. Tuh, udah jualan berapa lama Bang? Ya, 10 tahun mau ada. Wah, 10 tahun loh, saking enaknya loh laris. Udah. Saking laris. Dipisah kan ya? Iya, bisa. Tanpa capek. Tanpa capek ya? Masih ya? Harus ngantri, kalau beli harus ngantri. Kecuali lewat Grab juga bisa. Pesan dulu pun bisa. Itu ulekannya spesial banget, mantap. Itu dari apa sih? Dari bambu ya? Iya, bambu. Oh, dari bambu ketumbu. Keren kan? Tuh. Sobeknya aja lebar selebar lapangan tuh. Aduh. Emang kreatif tukang gado-gado mah. Kasih pare ya? Boleh. Biar sehat makan pare. Ya, tapi jangan sepahit hidupku, ha. Kalau jam segini udah mulai macet. Nanti kita makan di rumah ya, teman-teman. Tunggu nanti selanjutnya. Tuh kerupuknya aja, tuh stoknya mantep. Tuh, grab. Nah, nunggu di rumah, kita mukbang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi habis beli, sekarang tinggal mukbang gado-gado ya. Let's go. Yang belum makan siapa, ayo teman-teman, kita makan gado-gado. Yuk. Kita buka gado-gado. Ini kerupuk spesial. Kalau gado-gado itu tanpa kerupuk gak enak ya teman-teman ya. Ting-ting. Tuh gado-gadonya kelontong ya teman-teman. Ini adalah telurnya cuma sebelah teman-teman. Telur ini labu, ini pare ya teman-teman ya, pare yang pahit tapi kualitas apa manfaatnya tuh bagus. Ini bumbunya sangat itu sekali ya teman-teman ya, melekat gitu, luget gitu loh, maksudnya melekat itu luget ya teman-teman ya. Ini adalah kerupuknya. Makan gado-gado tanpa topping kerupuk itu tak enak. Tuh. Banyak juga ya teman-teman ya gado-gadonya. Wow. Gado-gado toppingnya kerupuk. Tuh, mantap dah. Kita berdoa dulu. Ini lontongnya teman-teman. Oh, gado-gado lontong bukan pakai nasi. Enak banget. Pantas laris banget teman-teman. Sampai ngantri. Belinya tuh ngantri. Atau yang pakai Gojek pun bisa. Ini adalah gado-gado satu rasa ya teman-teman ya. Jualannya itu di samping Puskesmas Telukong. Sampingnya ya teman-teman, di pas di jalan rayanya. Pokoknya pakai Grab pun bisa. Grab sama Gojek itu sama ya teman-teman ya. Pesan aja kalau males keluar. Terus kalau kepengen mau diambil pesan dulu pakai WA pun bisa. Apa? Tuh. Sayurnya banyak teman-teman. Lontongnya. Tuh, enak banget.
Aku makan gado-gado, ada tiga tempat, tapi yang paling enak ini teman-teman. Mantap. Pokoknya mantap, super-super mantap. Dan kalau teman-teman yang di daerah Telukong maupun kota maupun Kalijodo ya teman-teman ya, kalau mau pesen ini ada nomor WA nya ya, tuh nomor WA, silakan pesen dan Grab Gojek. Wah, gado-gado ketoprak tunggal rasa ya, ini tunggal rasa. Dia tuh terletak ada di depan samping Puskesmas Telukong, di depan minimarket apa itu tadi ya, lupa. Wah, enak banget. Jadi tadi cabenya cuma 3 sih, tapi pas hidung pedas lumayan, tapi walaupun 3 cabai rawit teman-teman jadinya wow, pedasnya mantap. Kalau yang udah pernah beli pasti ketagihan. Jangan lupa teman-teman yang lewat dan video Mbak Ani lewat di Belanda, teman-teman jangan lupa subscribe, komen ya teman-teman, yang bila bermanfaat bagikan. Jangan lupa tinggalkan like. Terima kasih. Mari makan. Labunya pun matang. Lembut. Nggak terlalu pahit parenya, bumbunya nggak terlalu manis ya, sedang buahnya enak ya. Tahunya mantap, ada jagungnya juga, jagung, tahu dan labu. Mantul pokoknya lah. Wah, habis teman-teman, tapi pedasnya super. Wah, pedasnya sampai 3 loh, tapi pedasnya wah. Nomor satu.
suapan terakhir, gado-gado paling enak. Alhamdulillah, gado-gado super enak ya pokoknya. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia dengan vlog-vlog Mbak Ani, yang mukbang-mukbang Mbak Ani. Mbak Ani mukbang gado-gado kali ini, dan nantikan video mukbang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang kena musibah Gunung Semeru, semoga dikasih kesehatan selalu dan sabar. Dan kita di sini selalu doakan yang terbaik buat kalian, semangat selalu, dan semoga banyak yang membantu teman-teman di sana. Semoga sehat selalu dan sabar, semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.